Marino Rakim Hassan. Tidak tolakannya. 1-2 yang baik. Buat ketika ini. Daniel Azri dan Divinayo. Jaringan dihasilkan. Dan ia adalah jaringan. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pemain pasukan Selangor. 1-2 yang dilakukan oleh Daniel Azri tadi. Cuba untuk mencari Divinayo. Tetapi kita boleh lihat Syahrul Nizam. Ketika ini. Jadi Syahrul. Lihat juga lah apa benda yang mereka. Ya, cantik. Tandukan satu deflection yang dilakukan. Satu glancing header yang dilakukan. Yang berjaya melakukan satu glancing header di situ. Ataupun satu sentuhan menerusi tandukan yang mungkinlah tidak begitu tepat sebenarnya. Tapi boleh menghasilkan jaringan. Ada. Satu true pass untuk Mali. Pulang untuk PJ City ketika ini. Mali dalam kawasan penalti mencari ruang. Cuba ada di Mali. Atas kena pertahanan dan terus menerjang ke dalam gawang gol. Gol untuk Mahali Jasuli. Merencana jaringan pertama untuk PJ City di menit yang ke-50. Rekan dia akan melakukan rembatan terus. Tapi tidak. Madrul Bakhtiar kali ini bagaimana? Oh, itu dia gol sendiri. Akhirnya. Gol yang ditunggu-tunggu oleh Tayam yang memulakan gerakan ini. Dan di situ tampanannya tidak kuat ke atas bola tersebut, jadi membolehkan bola menerjang masuk ke gawang. Kita tandukan dilakukan dan terus jaringan. Rekaya jaringan gol sendiri dari Fahmi Sabri. Apun Malik Mat Arif. Pengalaman pun ia sepakan yang cukup baik dari Litak untuk jaringan kelima Sri Pahang. Bergelegar menunjukkan ke hantaran di kawasan tengah atau kawasan sendiri. Faiz. Oh, kali ini dah. Itu dia. Gol sendiri. Oh. Apa yang berlaku sebenarnya? Charlie Marcel yang tertampat bola ke gawang sendiri. Penampilannya yang pertama untuk pasukan Perak. Mencetuskan sedikit sedikit kekecewaan dalam usaha dia untuk melakukan clearance sikit. Kalau dapat kita perhatikan sekali lagi bagaimana kelibat pemain ini. Ke sebelah kanan kepada Paulo Josue. Balik semula kepada Zafri. Morales sentuhan dekat. Rebatan daripada Zafri terlepas. Baik kedudukan Sabah. Oh! Tolakan. Satu silap langkah daripada pemain tuan rumah di sana, Randy Barrow, kalau tidak silap saya, memberikan gol pertama pasukan perlawan pada minit ke-22. Daripadanya adalah dari sepakan penalti. Kita saksikan Divinayo terkena tiang dan masuk untuk jaringan penyaman bagi Selangor. Jadi jaringan pribadi ke-18 untuk Divinayo dan jaringan penalti ketiganya musim ini. Satu kedudukan yang melegakan untuk Kasenizer. Azwan Zaidon. Kemanan yang baik, Kipre. Cari Kepah Sherman. Peluang untuk Kepah Sherman. Kali ini Kepah Sherman tidak melepaskan peluang untuk menambah jaringan buat Kedah. Jadi 2-0 kedudukan ketika ini untuk Kedah mendahului di separuh masa yang pertama. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Kedah menamatkan aksi di separuh masa pertama dengan 2-0. Safiq. Akan dari Safiq peluang untuk mencari pesan namun tampanan ke dalam gawang gol sendiri. Nick Jaro Azim menghadiahkan jaringan kedua buat JDT. Ia tertampan ke gawang gol sendiri. Menjadikan pemain KL kedua yang menjadikan gol sendiri selepas Giancarlo Galifuco.